ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر الفضل الله وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ولي بيته الكرام وصحابته وقرب أهل رسول الله أجمعين وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وصلى الله على سيدنا محمد بن حمد الغزالي وعلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وعلى سيدنا الشيخ سلمان المدني وعلى سيدنا الشيخ أسد بن جريج وعلى سيدنا الشيخ عبد الصمد الغالباني وعلى سيدنا الشيخ عبد القادر بن عبد بن عبد المطلب المنديلي أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركته وعلومه ونفحاته في الدين وفي الدين الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Banyak-banyak kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, diberikannya umur, sehat wal afiat, diberikan oleh Allah Ta'ala iman yang kuat, diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan anggota badan kita sehingga kita bisa kembali melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tadi kita sembahyang maghrib disertai lagi dengan berjamaah. Kalau tidak ada pertolongan anugerah taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar kita para langgar, biar kita bakal warga lawan guru, biar kita macam-macam, tetap kadang akan bisa kita melaksanakan perintah Allah, amun kadang diberi Tuhan taufik hidayah macam-macam tadi itu. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita selalu diberikan oleh Allah Ta'ala macam-macam yang kita sebutkan tadi, sehingga kita kawa berkumpulan pulang di malam Selasa ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita laksana ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi jalan keselamatan dunia wal akhirah, berkumpul dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu di dalam surganya nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita masih membicarakan yaitu tentang sifat yang keempat amalan di dalam hati, yaitu masih menyatakan tentang sabar. Nah, kenapa maka panjang pembicaraan masalah sabar ini? Karena kita ini banyak nang kadesa sabar, ya Allah, banyak kita itu nang mengeluh, banyak kita itu nang kada tahan, sehingga macam-macam tindakan karena sabarnya itu kurang. Ya sabar cuma bila inya masih 2-3 kali menamparam.
Nah itu nggak ada, yaitu sabarnya, anu sabar ada batasnya ngarannya itu yang lah. Nah jadi makanya ulama-ulama panjang membicarakan kalau masalah-masalah itu banyak dialami oleh kita barataan. Oleh karena itu ujar Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, sebagaimana minggu lalu, sesungguhnya telah menyebut Allah Subhanahu wa taala akan sabar di dalam Al-Qur'an lebih daripada 70 tempat. Dikisahkan Tuhan kisah sabar dalam Qur'an itu 70. Artinya banyak ya Allah, rancak dipadahi. Kenapa makanan jadi padahi? Karena ini sering orang talanggar. Karena sering kita itu ada penyabaran, makanya sabar. Kena pulang, sabar pulang. Sabar ya sampai berapa kali? 70 kali. Nah. Ya nah. Kalau nang lain sekali dua kali aja kadang-kadang, tapi kalau sabar ini tak banyak nasihatnya. Kenapa ya banyak kita nang kada sabar tuh nah. Maka sabar itu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Allah Subhanahu wa taala. Nah, pas malam ya, innallaha ma'asa sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersifat sabar. Artinya bila kita itu kawa menahan diri daripada emosi, kawa menahan diri daripada nang kada nyaman di hati, tahani aja tuh sabar ngarannya. Maka Allah nang ada di dalam hati kita. Napa aja lagi mun sudah Tuhan lawan kita tuh tenang aja lagi sudah. Ketika Abu Bakar Siddiq, ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nih, melihat tubuhan Abu Jahal, Abu Lahab di atas waktu di guha sur, ya Allah. Jakanya ujar Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq nih lah, jakanya buahnya itu melihat lawan tumit buahnya tuh. Tak lihatam kami sudah. Untung buahnya tuh nah, palingas, mana orangnya nih, mana jakanya, nah jak tetamuam. Untung ada melihat betis buahnya. Jadi hubuhan orang-orang kap ini waktu mengajar Rasulullah itu melihatina, ya kayak kita mana orangnya aja, nah kada melihat di bawah tuh ada orangnya. Lalu Sayyidina Abu Bakar ini sedih, menangis Sayyidina Abu Bakar, cuma kada berbunyi. Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar, kenapa aja Nabi Muhammad menangis? Ulun takutan benar Rasulullah, hubuhannya tuh melihat ke bawah kita, iya sudah tertangkap pam kita, mati kita nih berdua nih sudah. Jadi ya Tuhan, jadi ya Nabi napa? La tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, jangan sedih. Jangan disangkrusa. Allah bersama kita. Nah, ialah artinya bagaimana dalam riwayat lain, bagaimana pendapat ikam? Orang nang berdua, Tuhan nang ketiga. Ada orang berdua, tapi nang ketiganya Tuhan, kira-kira aman lah. Amun Allah Ta'ala nang ketiganya sudah selesai sudah. Nah orang nang sabar tuh kayak itu tuh. Mesti dia kalau orang nang sabar tuh banyak dia dapat bonus daripada Allah Ta'ala. Karena Tuhan memadahkan, aku ya Tuhan lawan nikam. Innallaha ma'ana, innallaha ma'asa sabirin. Amun penyarikan lain pulang kisahnya ya Allah. Nah makanya ulama-ulama pun bahari itu mengisahkan dalam kitab-kitab bila bab sabar nih panjang ya Allah. Ya, karena ya supaya kita nih ya kada kawa sabar, berusaha sabar barang. Ya tadi berusaha sabar tuh biasanya misalnya tuh lah langsung orangnya nih kada napa kan nang ditawak napa kan nah, muar banar kipas angin nih ini nih nah, pukuli aja nih kada apa-apa. Kita berusaha amun namana orangnya langsung kada sabar ngarannya. Tapi kena akhirnya malah pina pacahan piring menyesalam. Napa nih jangan ini aja nah ikam juga aja pian juga tuh nah aja. Nah, rajin aku nih kutahani rajin ikam nang kutampar aja. Ini sudah ini pang sudah aja. Nah, tuh ngarannya berusaha sabar ngarannya itu. Udah bagus itu sudah. Yang mana namanya? Karena sabar ini luar biasa pangkatnya di hadapan Allah Ta'ala nih. Kemudian kita ulangi sedikit pulang. Jangan nang film tuh anu diulang ya, istranya diulang dikit. Dan ketahui olehmu bahwasanya sabar itu tiga pangkat. Sarik benar nih pian syaitan di hati ini. Ya syaitan sabar pulang dikisahkannya aja. Ini syaitan ini mulai sarik. Syaitan di hati ini nah. Di hati ini ada syaitannya banyak. Nah sabar pulang dikisahkannya aja. Jangan lagi pang pindah pang pembicaraan tuh nah. Supaya kita tuh kada sabar taros. Nah tapi mau, karena kita itu nah hendak nang ya tadi. Mau umpati nang sidin ini. Kita baca ya taros nah, sampai syaitan buka sama sekali kita.
sehingga kita tuh nang asanya emosian, asanya penyarikan tuh bakurang. Hakun menangis sorangan, hakun tepaloh dingin, yang penting kada banyak bemamai, yang penting kada emosi, marah tepaloh nah, gigi nah, jangan ada kisindok, patah sindok, tapi kada tegawi, nah itu sabar ngarannya. Nah itu sabar ngarannya. Kenapa ya? Ada nur, ada ilmu. Di mana dapat ilmu? Ya kita duduk di pengajian nang kayak ini ya. Ketahui olehmu jasim bahwasanya sabar itu tiga pangkat, tiga tingkatan. Pertama, pangkat yang lebih tinggi dan lebih kuat. Ini nang paling harap jasim sabarnya. Bahwa mahinakan ia akan yang menyeru kepada keinginan hingga tiada ada tinggal baginya kekuatan, dan tiada dapat sampai kepada ini pangkat melainkan dengan mengekalkan sabar dan lama bersungguh-sungguh. Nah, kita mendengar wara ya lah, lawan bahasanya nih nah ya lah. Nah, lalu di kita anuakan dijelaskan sedikit. Jadi ujar Zidin, pangkat yang lebih tinggi yang pertama dan lebih kuat ini yang paling bagus. Bahwa mahinakan ia akan yang menyeru kepada keinginan. Maksudnya apa ya? Nafsu itu nah. Nafsu ini menyeru kepada kehendaknya, kepada keinginannya. Jadi misalnya itulah, misalnya itu pian sarik lawan ulun ya lah, misalnya nih sarik tiga kali sudah pengajian aku taruh disambat ya pian. Singgung rupanya. Nah, jadi pasti ada yang menyeru di hati itu, pasti ada yang bersuara sudah. Anu jekina pian pai buang aja sandal sidin. Kimpisi sepeda motor sidin ya. Itu nang menyeru nih. Ya kalau nang menyeru nih nafsu nih. Lalu kenapa? Yang lebih kuat bahwa menghinakan ia. Jadi nang bisikan-bisikan nafsu dihinakannya. Ngapang lu yang manusia din aja sih itu guru ku tahu lah aja muanya nyambet pian taros ujian anu kita sambat ikam tuh namanya aku taros ikam kita pandiri nafsu kita tuh ikam tuh nana rancak manusia aku sehingga aku tak pukul anak tak pukul bini kadang nggak didiri macam-macam. Nah, sehingga napa keinginan nafsu tadi nih tiada tinggal baginya kekuatan nafsu tuh kada ada kuat lagi karena kau menggoda lagi sudah. Ya nak, kada kawal lagi nya meisi hati kita nih. Rajin sedikit haja mendengar habar. Ya nak, siapa? Siapa garang orangnya? Mana orangnya? Oh, mambil parang basah. Siapa garangnya? Ini kada lagi sudah. Ini ampih sudah kayak itu sudah. Kada lagi sudah. Kenapa yo? Inya inya kalahkan sudah itu sudah. Bah kita nih mulai dahulu sampai nang wahini misalnya dibunguli nafsu tarus. Rancak sudah nang tasupanakan diri saurang ya kalau gara-gara maasiakan kada sabar tadi itu. Nah udah ya sudah dibungulnya tak harus kita umur berapa sudah ampih lagi sudah sehingga si nafsu tadinya karena di bila dibawainya bila diserunya keinginan inya tadi kada kita heran nih aku berdiam kita di kamar nah berapa tahani aja padahal bujur saurang misalnya tapi kita tahani kayak itu nah jadi sehingga si nafsu tadi itu keinginan nang menyurut itu tiada ada tinggal baginya kekuatannya lamanya kena ampi aja sampai tiha sidin tu jasin kadanya kada papa jua jar bungol pian ja bisa bungol aku jar tu kalah nafsunya sudah pian kada berduit tu bini pian menyambat mengisahkan pian kada bertanggung jawab iha je kita aja nafsu bungolnya orang lawan nih tamparnya tuh nah orang hajarnya ngapa aja kita itu hari bisa ya aku sudah nah nang kayak itu tuh ngarannya tuh jadi sehingga nang membawa kita itu kadada tinggal lagi kekuatannya lamanya ada kawal lagi sudah teruji sudah dan tiada dapat sampai kepada ini pangkat nah coba kada kawal kita dapat pangkat itu jesiden melainkan dengan mengekalkan sabar. Nah, tuhuki sabar juga, tuhuk juga orang tuh jadi nangka itu tuh naik pangkatnya dan lama bersungguh-sungguh. Artinya tuh orang ini dapat ujian terus. Orang tuh kadanya sekali dua kali pang jadi gisin sabar tuh. Kenapa? Yo rancak sudah. Sehingga sih itu kawa menahan udah biasa sudah.
ya ada itulah Sayyiduna Sufyan, Imam Sufyan Tsauri nih, melihat bibinian di Mekah. Di Mekah itu kan waktu biar becadar, biar, tapi bedanya tawafnya kan ada becadar lagi sudah. Berkeliling di Baitullah, mah senyum terus, nah senyum terus. Becahaya kelihatan muhanya becahaya, orangnya bungas tambah pulang becahaya pulang. Muhanya nih. Mah aja Sayyiduna Sufyan Tsauri, kayaknya orang nih kada bermasalah hidup. Uji Imam Sufyan Tsauri nih waktu tawaf, sindi belakang meiringi, di hati nih bersuara nih. Kayaknya si Dinik pinanya aman, nyaman bener hidup sako. Mun dilihat muah aja nyaman. Mun dilihat muah sin tuh kada bermasalah pinanya. Imbah tuntung tujuh keliling, lalu bini yang tadi bersuara. Padahal di hati itu bersuara nih. Imam Sufyan Tsauri nih. Napanya kada bermasalah. Tuhuk sudah tahulah jangan. Ujar si anon nih nang si binian tadi nih. Napanya kada bermasalah aku tuhuk sudah tahulah aja. Nah, jadi jar binian tadi itu hendak mendengar kisahku kajar. Aja nang kayak apa? Ulun lihat cilai pian nih masya Allah nyaman banget dilihat. Tak keluar bagi saya sih tahu sakanya di hati. Padahal si Imam Sufyan Tsauri ini pemandu di hati aja. Kan berarti makam binian ini tinggi benar sudah. Tuhuk juga sudah. Nah, sehingga kada terasa lah. Amun awal-awal kita nang dapat musibah, awal-awal kita belajar sabar tuh muha takurihing haji cuma hati merangot. Atau berusaha Waalaikumsalam ya. Ya. Ah, ya, sabar ya. Ya amnakun aja. Bina-bina tertawa surang menangis. Nah tuh orang berusaha sabar tuh. Ya Allah orang misalnya maaf kematian laki kah, kematian bini kah, atau kah dapat musibah napa kah. Kau wae senyum ha. Kisah tertawaan di majelis kena takana bab namanya. Ya, nah, ingat pulangnya. Tuhuk juga nang kayak itu sudah. Nah lalu sehingga perempuan tadi itu kelihatannya kada masalah. Jadi jasin tahu lah ikam, aku ni beisi laki ada mati lakiku sudah. Besi anak ada bertiga matian sudah, tinggal aku jadi lagi sorangan. Kan kayak apa kisahnya? Jadi jazirin ya nang kisah dalam kita tuh lah dikisahkan tuh. Nang laki ini musafir tulak jauh menyala aku nak begitu ngaran berusaha nih mengurus si anak ya lah, mengurus si anak bini nih. Jadi laki ini kada besi usaha di kampung mau kademu harus apa jurang tuh madang ya orang bahasa kampung tuh madang keluar. Tahu lah pian madang tuh lah. Madam, nah madam, madam keluar ya kalau madam madang orang labi aja pak. Merantau ya kalau tulak kayak merantau, abah di kampung ada dah mengiduhaya matian, buhung mak ada baik ya kalau bani mau kadamu jurang tuh di anu jadi sungai danau tuh ada aja bagus mangayu ini kawah aja aja, ayo itu tulak ke sana. Lalu si dini tapi si anak begindungan ada. Begindungan ada ya kalau seikung nang umur 5 tahun 6 tahun ada berdua. Ketiga besi anak. Jadi jisidin waktu itu aku nih hendak bersalamatan di rumah. Bersalamatan mengawahai gangan nih. Ya Allah sebelumnya nih itu menyembelih kambing dahulu. Menyembelih kambing nih. Sekalinya si anak nang bersuara nang berdua nih melihat. Orang menyembelih kambing. Menyembelih kambing nih. Lalu berkisahnya berdua bading. Ding ding ding. Ikam tadi anu malah lah anu lah orang menyembelih kambing tadi lah. Kada. Coba ikam barabah di ngajar. Jadi bikin barabah, jadi barabah adiknya ambilnya parang kan kanakan kada bakal. Aja mati. Melihat nang ading berdarahan macam-macam. Buka. Tadi si anu napa ngarannya orangnya tadi ini nang kakaknya nang menyembelih tadi Taranjah. Lawan apa ngarannya? Lawan nang nih nang pemasakan nih. Apa kuali Taranjah gugur ke situ tadi itu mati juga. Melihat anak nah dipingkuti tak ingat lagi anak seorang nih. Nang masih menyusun nih nah. Manangis. Kan baru sasar gugur anaknya. Mati berarti tiga. Hari itu juga. Lalu ada orang kampung memadahkan. Anu anak pian Pak Ai meninggal berarti tiga. Abahnya mati juga sekalinya. Jadi. Nang ini aja lagi sikung lagi. Kayak apa pian sehari mati berarti tiga. Kayaknya berarti tiga berempat mati. Laki meninggal. Habarnya di sana. Takajud. Anak berarti tiga meninggal kayak apa pian? Hah, mun orang kada tahan ya Allah, wah meninggal. Nang kadua tadi disumbalih. Hah, anak saurang juga menyumbalih. Kemudian nang seikungnya Taranjah nang kuali tadi mati juga. Anak saurang kada lihat, kada ingat lagi anak saurangnya gugur, mati juga. Nangis juga aku jadi sedih juga meninggal laki ini tuhuk juga sudah nama nahan banyu mata bakurus awak macam-macam. Nah,
Jadi setelah ku jalani jasian isinya dijalani nang itu tuh ya Allah dinikmati aturan Allah Taala tadi itu. Nah ternyata ya tadi buahnya tadi itu aku kawa bersabar jasian. Sehingga nang kayak apa aja ujian macam-macam ku biasa aja sudah. Nah, jadi sampai-sampai sidin sabar tadi itu kelihatan di muha. Muha senyum, ada kita nih senyum-senyum hutang banyak ya. Senyum-senyumnya menyembunyikan sesuatu ya, ada sesuatu di balik selawar sekalinya ya lah. Kita nih tertawa-tawa ya Allah, tapi sekali sampai ke rumah ya tadi ada macan sekalinya ya lah. Nah, misalnya tuh jadi ya nang kayak itu jadi orang nang kawa mahinakan nafsu nang membawa ini supaya kada sabar itu tuhuk jua sabar sudah. Nah, kalau pian misalnya hanyar ulun guru alhamdulillah kawa bersabar hanya sekali itu belum lagi datang pulang kena ujian kawa kada sabar. Sabar pulang sampai situ kena kuring-kuring sorangan aja lagi sudah. Lain gila kada artinya biasa aja ujian tuh sudah. Biasa aja lain kuring nah. Ya, sakayanya nah jurangnya. Gila sidin ya. Bisa ya nang kaya itu, amun kita kada beilmu nang kaya ini nah. Jadi mun kita ada banyak inilah mun kita nih jur ulama sebagian lah, mun kita nih banyak ujian, itu kada kawa sorangan memikirakan. Harus duduk kita di majelis belajar bab-bab sabar nang kaya ini. Amun kada kita mesti lanjang wara kina. Nyolana kaluara. Ya. Ya kalau ujian tertawa sorangan. Stres ya, nang bejalan ka ulin ke meja baru mutar. Itu orang banyak bermasalah asalnya cuma kada beilmu, cuma nya kada tahan. Sehingga napa ngarannya? Syaitan nang banuna, dia anuinya. Pian rugi pian kada membalas rugi pian bah pian kada berharga lagi pian sudah ah mana bini pian kada mahiran pian anak pian nya kada lalu cik itu aja kucek-kuciak sorangan gila jua ai. Nah, coba datang ke majelis umpat dia belajar nya sabar yang pasti ya julun tuh nama paling menyenangkan bagi orang yang sabar itu janji Allah Taala innallaha ma'as sabirin ingatkan Allah bersama orang yang sabar. Biar orang menyambati kita, biar orang masuk, biar yang penting Allah lawan aku. Nah, ini bagi cukup sudah kita selamat kita sudah. Kada kawa kita mendapatkan Allah bersama kita tuh kecuali sabar. Pangkat itu tuh nah, nama ulah kita Allah tuh sayang lawan kita, Allah memerahmati lawan kita. Napa aja Tuhan, napa hajat nih aku ada nah dia bukan di hadapan, aku lo nikam ke mana ikam berdiam. Sambat aja lagi lawan Tuhan lagi sudah. Sambat aja lagi. Udah ulun sambat guru aja kada tamanu jua tetap aja. Nah, berarti kita ditambah lagi sabarnya lagi. Tambahi lagi. Ya. Kada dapang orang tuh pian nang kada bermasalah tuh kada ada aja ya Allah. Cuma kada berkisah wara ya sabar tadi tuh ya Allah. Mun ulun hakun mendengarkan kisah pian tuh ngali ikungan ulun gan berkisah jua. Ya Allah. Sama sekalinya kita gerak aja nah ya tuh. Cuma ya diam-diam aja kita. Dan orang yang sampai kepada ini pangkat masuk di dalam perhimpunan sekalian mereka yang dikatakan bagi mereka itu innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ujar Tuhan nih lawan orang nang kawa besabar tarus tadi nih bahwasanya mereka yang berkata Tuhan kami Allah, artinya mengesahkan mereka itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian melazimkan mereka itu akan taat, maka tiada ada ketakutan atas mereka itu dan tiada bagi mereka itu duka cita. Artinya bila orang itulah kawa bersabar dan inya ini memang teruji kesabarannya sudah, itulah orang nang meyakini Allah ada aja Allah Ta'ala. Ya jalan tadi itu marah adianu orang marah senyambati aku saduniaan maruntuhakan aku sabarataan mahina aku tapi aku besi Allah. Nah itulah nang berkata Tuhanku Allah imbah itu dipingkutinya lagi Allah Ta'ala tadi itu sudah. Kadang biarkan anjing menggonggong kabilah tetap berlalu tatap hanya ibadah tatap nang kayak biasa. Nah itu orang nang istiqamah ngarannya, orang nang istiqamah di dalam sabar nang bertuhan Allah Ta'ala tadi itu ujar Tuhan la khaufun alaihim walahum yahzan, kadada lagi sudah ketakutan di hatinya itu kada ada lagi, sedihnya aja kada kelihatan di muha lagi sudah.
adik kita ini kan ya tadi, jangankan itu ya tadi, laki talambat datang aja tuh ya Allah kada sabar mahadang, apalagi laki bebini baesa makinnya lagi talambat bulik aja ngerunom sunah, itu berarti kita kada penyabaran ngarannya. Jadi Tuhan tuh hendak mandaki musibah nang kadua, ngalih ban aja Tuhan ini aja kada lulus lagi nah. Ini aja kada lulus lagi. Anak menangis, anak mahampas ke anak. Munapang guring-guring, pang nang guring-guring nang mana sudah mengantuk mata tahu lah. Mama timbain aja. Anya saikung ba anak. Urang nang ba anak 15 pang bahari tu ya Allah. Salusin ba anak, hidupan aja barataan. Yang lagi abahnya mulai anak cukup ai saikung ni cukup ai sudah lapah menggaduh tahu lah jar. Ya aja abahnya aku ni handak 3 anak tahu lah. Kayak apa ikam ni? Seikung aja tu pang acil si anu tu na ba enam ba anak. Tu si anu pang bertujuh. Kayak ikam aja kawa aja. Itu nyanya tahu lah tu abahnya nyaman yang pian ini kada duit lalu susu anak kada kamu nukar aja. Han, kada sabaran ngarannya itu. Ini aja kada lulus lagi. Kayak apa aja Tuhan ku andaki pangkat nang kadua. Itu SD saumuran ngarannya. Jaka istri sakulah tu SD saumuran biar tua tetap SD ngarannya. Yang tersinggung lah kada boleh lah. Ya Allah, kada penyabaran ya Pak. Bukan kita namanya bad ni penyabaran kada jua pang ya Allah. Ya cuma suah jua sudah macam-macamnya sudah nang pian kada menamui ulun menamui sudah. Tak ulun ni saben jebaruan kada ada nang kaya ulun ni lah. Minum dulu. Ya lo pahal saya ajarin lah. Berkat sabar. Apa memikirkan gitu. Alhamdulillah. Baik masih ya kalau daripada masih akan nafsu tadi itu nah. Jadi Tuhan Bapak dah kan, jadi Tuhan orang nang penyabaran tu kada ada lagi takutannya, kada ada lagi sedih itu. Karena sudah dari uji itu sudah kita menjalani apa jari Tuhan aja sudah. Dan mereka itulah yang diseru dengan ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai yang mana-mana roh yang santosa, kembali olehmu kepada Tuhan engkau pada ketika engkau ridha dengan pahala lagi diridhai pada sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu engkau. Artinya ujar Tuhan, ujar Sidin Syekh Abdul Qadir Al-Mandili nih, orang nang pangkat sabar nang tadi kawa mahina akan diurahakannya nafsunya, nah tampar hajarinya apa mah jadi ikam tu nang aku hajar aja dinya mamandi nafsunya nih. Itu orang ujar Syekh Abdul Qadir Al-Mandili kaina diseru oleh Allah Ta'ala ketika inya hendak meninggal dunia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai diri nang tenang. Karena orang sabar tuh tenang nyala lain nang ya tadi ini kada tenang itu ngarannya, aku pun masih hadainya masih aja aku lingkungan di sini, aku ada tenang hidup ujar. Wah itu kada penyabaran itu. Tapi kalau orang napa ngarannya orang nang sabar tuh dirinya tenang. Ada aja. Kan kemana kah ya lah. Nah sambati orang marahnya sambati sarah orang ai. Kada jago usah dipikirakan gitu itu. Jadi orang nang sabar tuh disambat Tuhan, "Hai diri nang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Kembalilah olehmu kepada Tuhan engkau yang maridai dan nang diridai. Jadi kita tuh diridai, Allah maridai. Artinya bila kita nilai pola-pola kawa bersabar, terus sabar sampai kemati kita, kawa kita menahan emosi kita, menahan apa aja kita tuh keinginan nang hendak ini nang kada bagus tuh. Ya pulang guru wainya mano pian pulang. Ai jangan. Nah, tane. Sampaikan mati kita nang kayak itu, kayaknya kita dihiau Tuhan. Hai diri nang tenang, ayut jan sini. Bulik sudah bulik. Kembali kepada Tuhan engkau nang ridha kepada engkau dan engkau diridai. Allah senang, kita senang datang bertamuan lawas kada bertamuan Tuhan. Nah, tapi bila kita ni kada panyabaran, matinya kena hei ya Tuhan, nang emosian. Hei nang penyerika anak lah dihiau kayak itulah dakon kita mana bulik anak ada sarah muai ku pokoknya bulik ya Tuhan. Nah jadi kita ya dah sudah kita jangan tapi maksiakan aja sudah. Jangan maksiakan nang bisikan-bisikan macam-macam tadi itu nyola
Kita menyesal, kita bukan hanya menyesal dalam dunia, sampai ke akhirat kita menyesal. Urang nang sabar dihiau Tuhan, hai diri nang tenang ya Tuhan, nang hai orang nang penyabaran, kembalilah olehmu kepada Tuhanmu, aku ridho engkau diridai ya Tuhan. Nyaman kalau mun bertamu orang tuh sama pada senang, sama pada sayang. Ini seru nang panggilan tadi nih adalah ia pada ketika matinya, pada hendak mati kayak itu Tuhan mahiyau. Adapun pada hari kiamat, nah orang nang tadi nih penyabaran tadi nih disambat pulang Tuhan, disambat pulang oleh Allah Ta'ala nih. Tadi Tuhan mahiyau, ya ayuhan ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu dalam dunia. Di akhirat kena pada hari kiamat orang nang selalu sabar terus itu dihiyau Tuhan, padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk olehmu ke dalam tubuh hambaku dan masuk olehmu ke dalam surgaku ya Tuhan. Maksudnya apa? Padkhuli fi ibadi, masuklah olehmu kepada rombongan hamba-hambaku. Hambaku ini nang paasian lawan aku ya Tuhan. Ikam berkumpul sini. Ini nang orang paasian aku sini. Masukkan ke dalam surga sudah. Nah, apa syaratnya ya? Sabar. Sabar aja sudah. Nyaman aja mengisahkan sabar-sabar aja. Si Din kata ya masalah. Siapa nang ada masalah? Seberataan eh. Ya Allah. Sama aja juga cuma masing-masing kita nih makanya jolana lawan anak, lawan bini, lawan keluarga macam-macam supaya jangan talalu kita tuh diuji Tuhan, kuati lawan Allah Ta'ala tuh nah. Supaya jangan bala lawan ujian lawan kita tuh nang kita rasa-rasa kada sanggup. Ya Allah, imbah kana imbah gugur tapi di tangga pulang jar. Mbah itu dijak kurang tangganya pulang. Itu ngarannya bah luar biasa sakitnya. Nah, kita kalau kada tahan kayak itu ujian nang kayak itu tuh. Ya Allah, supaya jangan diuji Allah nang kayak itu kayak apa ya? Ya kita lawan Tuhan bujur-bujur. Bujur-bujur zuhur, asar, maghrib, isya kita asihi napa aja Tuhan tuh nah. Jaga kita tuh kuatin nah 5 kali sembahyang tuh nah. Kuat kalau kayak ini kita mun bepingkut kuat nih. Lawan Allah Ta'ala pulang pingkutannya nih. Mun Tuhan sayang, mun kita masih lawan Allah Ta'ala, kada mungkin Tuhan memilas talinga kita sampai dipukul lebih mat, kada mungkin. Ya paling dipulas talinganya aja sedikit-sedikit. Ya Allah, kada mungkin sampai nang maaf misalnya maaf dan misalnya ada nih mana tebrakan, patah betis, bini pulang bini, nanya bini patah betis, kada kau begawi lagi, mun kayak itu ulun ampihana lagi sudah. Han sudah seorang setrok sama betis kada ada lagi, bini kabur pulang, kakanakan dibawa bini seorang pulang nah. Sorangan di rumah nah. Makan ja. Kucing mangiyong eo ja. Beti harap ke dapur, kasiannya si Din tuli jar. Biasanya maaf nah, biasanya mun urang tu talalu tertimpa nang sampai kada sanggupan tu. Itu seorang juga salahnya. Lawan Tuhan sudah sehat kada tahu-tahu lawan Allah Subhanahu wa taala. Melawan terus lawan Tuhan. Ada sekali-kali nang kayak itu tuh. Bah, mudah benar bagi Allah membalik kita nih, mudah benar. Kita bekejip mata sebelah, bekejip. Nah, stumat ya. Stumat lagi Allah Ta'ala mau ubah kita nih. Aku ada penyakit guru ini, nasihat alhamdulillah kada ada stumat ya. Aku ada sembahyangnya bang, puasa kada, cuma aku sehat aja. Itu nang penyembahyang, pina penggaringan benar sih din ya. Mudah benar. Bagi Allah Ta'ala nama anak penyakit situ tuh. Apakah? Banyak enak itu kejadian sudah. Hah? Iya kah? Bangun guring gak sih Din setruk? Iya kalau bapak-bapak lagi. Nah. Dahulu makam. Nah, macam-macam. Wah ini ya. Nah, parah ya sudah. Bini kadada. Misalnya anak kadada. Ini kadada. Misalnya tuh nangka itu tuh. Hah? Belum lagi awak seorang nangkana lagi. Mungkin apa sekalinya kada lawas pengumuman orang inna lillahi wa inna ilaihi tuh bah puas banar ya Allah mbah itu je guru anu meninggal guru aku nak banjar je guru siapa memandi tahu ya apa kita nang kayak itu kipayah diunjuki kada ada yang tulaknya 20-annya meisi enggak ada 100 hanya datang. Itu karena duitnya warai orang datang tuh.
menikah hari ini lagi nah malam ini ke rumahan lah. Kadari yang ke rumahnya pulang. Bah, itu ngirnya dunia akhirat kita kada nyaman. Kadari yang mengiriminya. Kenapa seorang jual? Nah, kita baik-baik tuh, Bang, baik-baik. Dululan orang insyaallah tuh bila kita ini baik, ya Allah, hal jaza ul ihsan ilal ihsan ya Tuhan. Balas kebaikan itu apakah hal jaza ul ihsan? Apakah kebaikan itu dibalas kebaikan? Artinya pasti bila baik itu baik juga balasannya. Tapi bila kita kada baik, lihati hakina. Nah, itu ya. Ini ja Tuhan nih, bila orang tuh kada penyabaran, kada bakal dihiau Tuhan kayak itu. Hai diri yang tenang, itu orang penyabaran aja. Kina di akhirat pulang dihiau Tuhan pulang, padukhuli fi ibadi wa dukhuli jannati. Masuklah olehmu kepada hamba-hambaku nang paasin lawan aku dan masukkanlah ke dalam surgaku ja Tuhan. Nah, masukkan nam sudah. Ya kalau nah, nggak ada menyesal apa nyarikan dalam dunia dahulu lah nang sedikit-dikit ini menyesal kenapa ya sini ya Tuhan nah, ini nanti bukan surga kasinian ulun bang Tuhan ikam kada ya Tuhan ikam situ dulu timbang dulu kudusa ikam berapa banyak ada ulun pas situ juga kada kawa bini penyabaran laki kada tapi sah kena laki penyabaran bini penyarikan pacangan tapi sah masuk ya Tuhan sebelah ulun bang kada Nabi Nuh ya kalau lawan anak sidin tak kumpul lah ada innahu amalun ghairu saleh inya tuh ya Tuhan amalnya kada saleh ikam saleh pisah ya sudah handak benar Nabi Nuh tuh nolongi dah kawa aja Tuhan. Nah itu, jadi itu pangkat nang pertama ialah orang nang dapat pangkat pertama ini tuh hoax juga sudah sabar. Yang kedua pulang ini wajib nih mendengar nih orang nang kada penyabaran nih dan kada boleh tersinggung. Ya Allah, sangat pelajaran kita nih. Kena imbah ini kita kada lagi bab sabar sudah mun habis bab sabar nih bab syukur pulang. Nah, bersyukur nih harus tahu juga nang tapi nak ada bersyukur nih ya Allah. Nah, bersyukur ini kena terus pulang sampai tuntung kita. Insyaallah bila kita mau haja duduk pian ada haja tuh kena. Kada wah ini kaina. Nya pasti ilmu tuh menuntut. Ilmu tuh bila kita pelajari menuntut supaya diamalkan. Pian belajar ilmu taguh misalnya sekali-kali cocok kurang kena. Makanya ada anu guru aja, nah ada belajar bacaannya guru, ada belajar situ, pian insyaallah tahan timpas, jangan kok dah, kalau timpas surang enak kok. Jadi mun kita kada belajar ini orang lemah aja limbah ya Allah, udah jadi orang, ya munnya terjadinya paling sekali aja pang ya Allah. Terus kemudian, yang kedua, itu melatih kesabaran aja itu ya Allah, sabar kada sidin aja, alhamdulillah, sabar sudah insyaallah tuh, tahu aja sudah malaikat-malaikat sudah ya Allah. Yang kedua, pangkat yang lebih rendah pulang. Ini nang sabar juga, cuma rendah benar. Bahwa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menyeru kepada agama dan menang oleh hawa nafsu. Ya tadi, napajar nafsu hakuninya terus. Tampar. Tinjak-tinjaknya. Nah itu dia hakuninya terus. Nah ini orang pangkatnya rendah. Pangkat yang lebih rendah yaitu bahwa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan. Jadi kuat benar bisikannya tadi itu. Sehingga kalah oleh yang menyeru kepada agama. Sehingga sehingga nasihat-nasihat guru, nasihatnya guru sabar. Ada di asinya lagi sudah. Nasihat agama ada karena kekuatan nafsunya tadi, kekuatan keinginannya nang maulah yang nang menggebu-gebu sehingga nang sabar ingat bau bodo tuh gugur akannya ke sumur ikam tuh nang mandi aja sih din sabar bau bodo aja bau bodo ikam tuh nang bodo simbur sih din sekalinya. Nah itu orang kalah ngarannya nafsunya nang menang. Kadang-kadang kita kayak itu mahalat orang tuh kan hati-hati juga kalau nang mahalat tampar orang. Mahalat orang yang ya Allah udah buat jangan kalahan. Nah itu jangankan nang mahalat aja dihajarnya dan menang oleh hawa nafsu. Itu kekuatan iblis sudah bersarang di hati. Kada kawa lagi ilmu ini kada masuk lagi sudah ilmu kada ada nur kada ada lagi keandakannya penuh sudah dalam dada kita nih lah. Karena kita ini maaf pengajian kada bisa sambahyang tuh bilang nang seminggu sekali tuh gan orang tuntung khutbahnya turun. Jadi syaitan tuh hibak di awak. Jadi ketika kita dapat dibisiki syaitan, pandiri ja agama, kajiakan Quran macam-macam, Qurannya nang dihampas orang. Nah, kalah nak awak.
karena kada ada peluang lagi sudah. Peluang di hati ini kada ada lagi sudah. Sabarnya tuh kada ada. Dan menyeru diri oleh hati itu kepada tentara syaitan. Nah, jadi nang menyeru tadi itu siapa nang di hati kita, dalam diri kita, dalam hati kita tuh tentara syaitan nang hibak di awak ini. Nah, kalau sudah hibak di awak ini sampai ke mata-mata abang, sampai ke darah-darah, nah, abangnya tangan sidin di hati jar. Tu mata sidin, rambutnya juga bilang kayak api neraka sudah. Menurang tuh penyarikan tuh yang wah, napas aja nang kayak babi. Yang tersinggung juga nih lah. Udah boleh tersinggung. Ulun mencontohkan supaya pian penyabaran kayak itu nah. Jangan dipadakan, nyambit aku babi sakut aja. Berarti merasa tuh seorang. Jangan penyarikan kayak itu nah. Ya. Sabar. Sabar tuh bang sudah. Nah, ulun ini menyampaikan ya supaya kita tuhnya jaka ubat tuh ulun yang anggap lano. Ansan mol ya kalau nang takaras sedikit ubatnya tuh nah. Jangan kupin tuh kopinya setengah cangkir, gulanya sesindok, pahit kayak itu nah. Tapi kada mau guring lagi sama laman. Ulun suka jaga kubur pian anu kahirin jaga kubur lo. Anu sakanya jolun anu jakawan ini supaya kada guring napa umpa urang datangan taros tengah malamnya tuan guru nang dijagain nang meninggal nih. Keluarganya ada murid-muridnya. Jadi kita hendak bampar di kubur nih. Assalamualaikum, jam masuk pulang kan aku jadi guring. Mata mengantuk benar. Ulah jadi jibun kayak apa? Ulahan kopi, jar kopinya secirat. Gulanya setengah cirat, kada kopinya saja anu banyunya secirat tulah saya iskan tuh. Kopinya setengah iskan, gulanya separapat aja. Gulanya sedikit aja. Jadi pahit benar. Cuma ada manisnya sedikit. 3 hari sampai hari keluar pada kubur tuh, kada mau guring. Nah kayak nah mata nah kada mau guring tuh, Bang. Coba aja pian kopinya secangkir ya Allah isi aja. Gulanya ada 2 sendok aja. Bisa kada mau guring juga ya Allah. Nah, anggaplah ulun ini kopi pahit gitu nih. Sabar aja supaya kada guring ya kalah itu nah. Jadi syaitan nang meisi awak kita tuh bila kita emosian tuh lah. Mun sudah dalam dunia syaitan di pingkutinya sudah kita nih maka tahu sudah syaitan ini membawa ke dalam api neraka. Kita nih hendak dibawa ke dalam surga kayak itu seharusnya. Siapa nang membawa ke surga nih ya? Ya ilmu nih nama membimbing, diirit. Jangan lagi lah penyarikan lapian lah. Kada bagus Pak, Ibu ai kada bagus. Ya. Nah tuh nyambati ikam pulang marahnya nyambati jangan diapa-apainya. Tuh si anu yang diurahkannya pian marah. Nah, marah aja terus bawa oleh sabar membawa ke surga juga akhirnya. Karena orang sabar tuh orang surga sudah. Dan mereka yang ampunya pangkat ini setengah daripada kelompok yang dikatakan bagi mereka itu la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Ini ayat Tuhan. Demi Allah, selagi memenuhi oleh kami akan api neraka jahanam daripada jin dan manusia sekalian. Siapa nang dimaksud manusia itu? Ya manusia nang imusian tadi itu. Termasuk itu Jasidin. Ini ujar Syekh Abdul Qadir Al-Mandilin nih. Itu orang nang kalah apa? Kalah anu nih apa ilmunya kalah, dapatnya hawa nafsunya di hakuninya taros itu kaina digulungakan Tuhan kepada orang-orang nang memenuhi api neraka jahanam daripada jin dan manusia. Kalau jin memang daripada api sudah, syaitan daripada api sudah. Kita nih nah tahan kada tahannya tak ada tahan sudah. Sudah sabar aja sudah. Jadi jar bini di rumah, datang ke rumah, nangar lagi guru tadi lagi ngatakan sabar aja. Nah, hari ini aku sabar dulu jar. Nah, 2 hari ya pulang sekalinya. Nah, jangan lagi sudah. 2 hari kah, 3 hari kah, jangan lagi sudah. Berniat nih mulai tahun 2022 nih nah. Berubah. Kada lagi sudah kok. Pokoknya aku berniat nah, bila aku bemamai aja masih nang kada penting macam-macam, aku denda 100 ribu entah. Insyaallah kada bemamai lagi pian. Pacangan denda 100. Nyana, aku bilanya masih aja nang kayak dahulu aku mau buat cilingan 100. Nah, insyaallah ada tuh kena nang dalam cilingan 100. Sementara ini adalah 100 lah. Nah, niat akan denang kayak itu. Jadi kita ada lagi emosi sudah. Kenapa ya? Ini nah, umur ya kalau Tuhan sudah. Kita kada hakun dari jenang jadi nang dimasukkan dalam Tuhan api neraka ini kedewani kita nyata sudah. Nah, kedewani kita. Syaitan itu sudah tahu tujuannya sudah. Ya, pacan membuat kita. Banyak kisah sabar sudah. Kenapa? Kayak Allah, ya habis saja. Habis saja kena.
Dan ada bagi orang yang pada pangkat ini dua alamat. Nah, tanda orang nang rancak dirasuki syaitan, rancak dibisiki syaitan, tadi macam-macam itu jadi alamatnya dua. Tandanya nih. Pertama, jasin salah satunya daripada keduanya. Bahwa berkata ia, nih, orang nang anu kadepannya baren nih. Aku ingin akan taubat, tetapi teruzur atasku. Maka tiada loba aku padanya. Maka orang ini yang putus asa lagi yang binasa. Jadi tanda orang nang dikuasai nafsunya kalah nih, kalah hatinya, kalah agamanya, menang nafsunya, ini tandanya pertama aja sih Din, kada mau bertaubat, kada mau dibawai orang kayak apa aja. Kenapa yuk? Bila dibawai orang, ya kan, hatinya bersuara kina, aku nih hendak kayak bertaubat. Nah, tetapi teruzur atas aku. Cuma aja sih Din, mun aku bertobat, aku ini uzur lagi. Ya anak sembahyang, aku gawian banyak lagi. Anak pengajian malam Selasa tuh aku pasar Selasa. Malam Sabtu tuh saat jauh hari itu aku memasar juga. Maaf, jangan tersinggung bukan pasar nih lah. Ini contoh aja nih. Ini tersinggung pulang nih, jangan. Nah, misal aja kayak itu nah. Malam Sabtu udah kawa aku. Uzur pang aku ini kada kawa pang. Nang malam Jumat nang pangaji anu sembahyang hajat sabulan sekali itu pas benar malam Jumat terakhir aku udah kawa juga. Aku tuh anu tak kumpul keluarga datangan ya ini. Ada aja ada rinjing lah pacah gayung lah lumbus. Ada aja alasan. Amun kita nang kaitu-kaitu tuh pian, kaitu pang tarus syaitan tuh pasti membuat alasan. Ya pian-pian nih kita-kita nih barataan. Malam Selasa nih. Amun kada kuat pian anu nih, anu apa azam di hati kita. Ada kada pian jaka kada kasini nih. Ada ya iya ya, lah. Eh tapi pensiun bang sudah ya lah. Kalau ketua kita nih nyaman lagi sih Din kada dana ya lah. Nah ada kadang-kadang kita berurusan rumah, berurusan anak, berurusan bini, berurusan dagangan, usaha inilah, belum lagi pesanan orang, belum macam-macam. Pasti ada sudah. Ada aja kita uzur-uzur tuh. Cuma mun kita asiakan nah kayak itu pabila lagi. Jakanya anu, jakanya kawa guru tuh malam Rabu pang ya. Ku kawa aja. Ah, malam Rabu kada kawa di sini, bawa aja Bam Jamil ada. Sekalinya kada turun juga. Nah. Nih. Jakanya mun magrib aku haur, aku kada di warung, kada di toko. Subuh aja pas subuh tuh nah tuh udah nyaman aku kawa aja bangun. Kuliah subuh di situ tuh nasaban subuh. Ada aja juga, ada datang juga. Nah, ya kayak itu bang, sudah kada kawa kita mau kada mau karasi aja kita sudah. Kayaknya kita kada ada habisnya. Tadah dulu orang kena mengambil kita. Nah, umur orang bahari itulah tuhuk hidup. Mulai ini kan awal lagi sudah. Awal lagi. Tadi siang tadi. Pagi tadi telah menghilangi kawan bini itu di rumah sakit nang Sultan Agung yang Allah. Nah, kawan majar nih, mah bakal ya majar, anu orangnya lama majar. Jadi Jasidin, anu aku bilang habis ulangan ini kada majar lagi naja anu pahna istirahat ai pol dulu istirahat jar. Mbah ulangan nyaman pol aja barabas sudah. Mudahan liburan di sini. Mbah tuh untung ulangan pusing kepala. Raum bawa ke rumah sakit. Kan mbah itu makan di rumah sakit kemudian taguk lagi sudah. Padahal kada ada sebabnya, garing kada ada garing. Kan sekali dipunis dokter cairan hibak. Jadi bila sin bebalik, besah belakang nih. Asalnya setengah bulan yang lalu kada ada. Kan stumatnya Tuhan hendak mandaki penyakit tuh. Amun kita adalah kaina. Kalau tadi hulu penyakit nang datang. Ya lah, tadi hulu penyakit atau tadi hulu Israel makin ai mati salajur. Mau kada mau kita dah. Ayo ji aku nang kawan aku di malam Selasa lo malam Kamis amun di masjid kada kawa. Ayo ha sudah. Tapi kita berusaha nak jadi orang baik nang kau tunggu dikitan kawa. Ya lah. Ini di sini orang sini banyak nang sibuk-sibuk ulun lihat ya Allah. Nang kita ni sibukan padahal cuma alhamdulillah kawa aja meluangkan waktu tu. Banyak aja nang kayak itu kita. Kan? Kita sedangkan kita ni sibuknya borokowara. Belimbah maghrib naf. Ya. Napa sibuk-sibuk seorang nang kada kawa kada dua bilah dulu aja. Ya, itu aja kawa aja ditahan-tahan. Malam misok aja borokowan ya Allah. Nah, ya kalau jadi jangan sampai kita itu
dibunguli nafsu itu jangan sampai kita ya, karena rugi kita, bangkrut kita. Nah, makanya Nabi kita napa ngarannya tuh umatku tuh paling banyak mau surga sudah. Sekalinya kita pandudian masuk surga juga cuma tadudi. Nah, jangan gitu kita. Senaraka dulu hanya masuk surga jangan. Nah, jadi pertama alamat urang nang selalu nafsunya nih menang bila diboi bertaubatnya pasti ada uzur. Diboi pengajian kayaknya gendol insyaallah kina. Insyaallah kina minggu kina. Assalamualaikum. Jadi kah anu aku anak pasar pulang nah hari ini nah. Anu aja kina bulan Januari insyaallah ulun aktif sudah. Hadangnya Januari hilang orangnya. Ini tuh tanda kita itu nafsu banyak kalah ajakan agama. Ya lah Ustaz Naim lah nah kita kayak itu Tuhan. Kita nih berataannya ulun kadang-kadang kita kayak itu jadi kita bilang macam-macam tuh. Hah, nafsu aja ngini entar. Karasia lagi sudah. Nah, maka bila nangka itu jazirin, maka orang ini yang putus asa lagi yang binasa. Inya kayak itu kena kayak itu terus. Kayak itu terus sampai kena diambil orang. Sampai habis masanya. Kemudian alamat kita bisa akan sedikit lagi tanggung. Ini makanan juga kita yang lah. Walaupun buan bos-bosnya kada ada tetap makanan kita. Alamat yang kedua bahwa tiada ada tinggal padanya keinginan kepada taubat. Nah, ini makin nyanyi lagi. Tiada ada tinggal padanya keinginan kepada taubat. Tadi ada ai handak cuma kaina-kaina. Ada ini kada lalo. Tetapi berkata iya. Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah, sangat pengampun, sangat kasih sayang ya. Terkaya iya daripada taubatku. Tuhan kada perlu juga aku bertaubat. Bah Tuhan tuh sayang lawan kita nih. Ya tadi banyak orang-orang nang bocap. Bah aku nih guru ada nang bocap di hadapan cuma lain buan kita sini, Bang. Ulun guru alhamdulillah, Bang. Ya kada sembahyang, Bang lagi cuma ada rezekinya mana aja kan jar. Anak ulun anu aja aja segalanya, Bah. Kada kaya nang panyembahyang tuh guru aja. Pungol jokong ini. ini nih setan bujur ini nih. Hah, setan bujur itu. Ini nih. Sangat pemurah Tuhan tuh, Bah. Pemurah benar orangnya, ya, sangat pengampun ini. Mun kita bertaubat pun, pas Tuhan kada menerima, parah juga kita. Mun kita kada bertaubat, tapi jatahnya mau surga, surga sudah aja. Nah, pintar benar orang kayak itu, ya Allah. Nah, maka surga yang luas itu, jasin tiada sempit ya daripada aku. Surga tuh luas, kada mungkin aku seikung haja, kada mungkin kada tabuat. Surga tuh luas, kada mungkin aku ini kada tabuat, diujar tadi nih, Han. Masa Tuhan kada kamu membuat aku nang halus nang kayak ini nih jad aku bisa ya pun kada kayak si anu tuh Bang itu mulai bahari si din tuh anu periman kelas kakap ini aku nih perimannya hanya ayam aja menyutan ayam aja sebikongnya tuh Bang nah manusia pun membunuh sambil-sambilan tuh Bang surga aja masa apa Bang dosaku nang ini aja nah mudah mun ya Tuhan mau surga parai sudah nang sembahyang tuh kan belum tentu aja ini nih orang nang kayak ini kada bakal bertaubatnya nah jadi lalu napa? Sedikit lagi lah. Maka orang ini telah jadi akal ulang orang ini telah jadi akalnya tawanan bagi keinginannya. Jadi akalnya tuh di jaka kita plak dibuat kayak kalam buah itulah. Nah, jadi bingung. Jadi akalnya di dalam. Kalah sudah. Kalau kau bawa apa lagi sudah. Bawa ija bertaubat nang kita membawa itu disuruhnya bertaubat. Bawa ija sembahyang. Si tupang ada sembahyang. Tupangnya belum tentu juga mau surga jar. Nang di Hawaii-nya kita. Ayo pengajian apa pengajian nah, ikam tuh nana mengaji aja ya aku ini sudah dah sampai deh orangnya nah itu tuh itu jawaban hantu gitu tahulah dan tiada memakai akan dia melainkan pada mencari hilah atau jalan bagi menunaikan keinginannya itu nafsunya aja bersuara nang Allah maha pengampun Allah maha Tuhan mampun itu mata ya biar kita banyak ada sembahyang biar kita mudah aja Allah Ta'ala itu hati-hati kita membawa orang ke neraka ngaranya gitu membawa orang suruh orang bertaubat dulu suruh orang sembahyangan dulu nang sembahyang aja kan kita nih masih kutuk-kutupannya nang kada tuh Bang berharap nang sembahyangnya belum tentu aja bisa juga nang kita nang kada sembahyang nih mau surga makinnya jauh lagi harapannya lah nah itulah sudah kemudian pangkat nang ketiga masih ada bab sabarnya ayo mengaji pulang malam Selasa kita ya lah sabar aja kita sabarnya ya lah mudah-mudahan lah diberi Allah Subhanahu wa taala sifat sabar diberi Tuhan taufik hidayah dihilangkan oleh Allah taala emosi
segala nang syaitan-syaitan di hati kita ini. Mudah-mudahan dengan berkat kita duduk silaturahim, duduk berkumpul di majelis ini, mudah-mudahan Allah buang barataan bisikan-bisikan syaitan yang kada bagus, diisi oleh Allah Ta'ala taufik hidayah, diisi oleh Allah Ta'ala nur daripada Rasulullah SAW, sehingga kita barataan menjadi orang yang baik dunia, baik di akhirat, selamat dunia wal akhirah, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa sallim amwalana wa sallim bima fina rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Shallallahu 'ala Muhammadin wa alihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqbalu minkum.